tengah kita ada di tempat pemakaman. Cuma setelah di atas awal, mari kita siapkan hati. Kita melanjutkan liturgi penguburan di tempat itu. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Dari PKJ nomor 10 ayat yang keempat. Dari derita maut, dari derita dan maut serang dan istri mama oma terkasih Lodia C. Selan yang telah meninggal dunia. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut telah menjadi bagian dari hidup kita, namun hidup kekal yang dijanjikan kepada kita akan menunggu kita. Kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus menggunakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat yang mati ini harus menggunakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah senatmu? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Mari kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Dan memanggil kembali kekasih kita almarhumah istri mama oma terkasih Lodia C. Selan. Maka marilah kita menguburkan jenazahnya sambil memandang kepada Dia yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Demikian ibadah pemakaman di tempat pemakaman. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Kakak dari sebelah hijab, kakak dari sebelah.